Untuk peer learning hari ini akan saya mulai. Sebelumnya mohon maaf kalau ada dagduk-dagduk, soalnya saya lagi ada maintenance ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan 12. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai 3D Basics. Di sini kami dari kelompok 1 dan 12 telah menyiapkan beberapa materi untuk disampaikan dan kemudian bisa di-resume oleh teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Khairuddin. Kemudian ada Filbert, ada Linda Sulistiani, ada Miftahul Ulum, ada Muhammad Nuril Anwar, Muhammad Abdul Aziz, dan Muhammad Ramadhan Raffi Purnomo. Langsung saja untuk masuk ke slide 1, dipersilahkan. Oke, yang slide pertama adalah pendahuluan. Kita akan membahas apa itu 3D, mengapa grafika itu penting. Next, apa itu 3 dimensi? 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. 3D memiliki sudut penglihatan dari berbagai arah. Suatu telah menjelaskan bahwa animasi 3D menggunakan 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z sebagai sumbu ke dalamnya, sehingga objek akan terlihat memiliki dimensi, ruang, dan volume. Lanjut. Mengapa grafika itu penting? Grafika 3D merevolusi industri hiburan, desain, dan simulasi dengan memberikan kemampuan untuk menciptakan presentasi visual 3 dimensi yang realistis dan interaktif. Memungkinkan inovasi kreatif, penghematan biaya, dan pengujian simulasi yang akurat. Grafika 3D memainkan peran vital dan berbagai industri dan film dan permainan video hingga arsitektur dan Raffi, slide-nya di perhatiin kok tetap Gak gerak ya? Yang share screen di slide. Sabar. Apakah jalan? Nah, sih jelas. Oke, lanjut. Grafika 3D memainkan peran vital dan berbagai industri dan film dan permainan video hingga arsitektur dan ilmu pengetahuan. Ini memungkinkan pencipta presentasi visual 3 dimensi dan realistis dan interaktif, memfasilitasi inovasi kreatif, pengujian simulasi yang akurat, serta menghemat waktu dan biaya. Next. Oke, selanjutnya konsep dasar, yaitu konsep dasar grafika. Seperti yang diketahui ada dua, yaitu 3D dan 2D. Ya, 2D itu biasanya pakai GL Vertex 2F, lalu masukkan koordinat X berapa, ya Y berapa itu, dan semacamnya. Kalau di dalam dunia 3 dimensi itu ada tambahan, yaitu sumbu Z mewakili gerakan ke depan, yaitu di slide-nya ada X, gerakan horizontal ke kanan, ke kiri, Y juga vertikal atas bawah, Z gerakan depan belakang. Pemahaman ini manipulasi 3 sumbu ini memungkinkan penggambaran dan pengolahan objek dalam 3 dimensi. Kalau 2 dimensi seperti yang diketahui itu ada panjang dan lebar, ya misal gambar lukisan. Sedangkan 3 dimensi ada kedalaman, misal benda fisik ataupun benda model 3D lain.
3D menciptakan semacam ilusi tiga dimensi dan memungkinkan rotasi dari berbagai sudut. Bagi pelihat itu kayak ada semacam rotasi gerakan lah dari berbagai sudut. Oke, next. Nah, ini gambar perbedaannya. Itu hasil bentukannya. Kalau perbedaan dari kode ya yang tadi itu pakai GL Vertex 3D. Pakai GL Vertex 3F atau GL Vertex 2F. Itu kalau yang di kodenya itu bentuknya. Itu ada gambar kelinci yang kanan dulu, Miss. Yang warna hitam itu gambar 2D dengan panjang memakai sumbu X, lebar memakai sumbu Y tanpa kedalaman. Yang sebelahnya warna silver itu 3 dimensi memakai panjang sumbu X dan lebar sumbu Y serta kedalaman sumbu Z. Dikarenakan 3 dimensi ya ada volumenya. Nah, itu volume terlihat ya seolah diputar, rotate dan dilihat dari berbagai sudut. Kemudian efek pencahayaan lightingnya memberi bayangan dan sorotan pada objek, serta menambahkan dimensi realisme yang lebih tinggi. Ya mungkin itu saja perbedaan yang basic. Selanjutnya akan disampaikan yang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pembuatan objek 3 dimensi. Sebenarnya untuk pembuatan objek 3 dimensi hampir mirip seperti pembuatan objek 2 dimensi, hanya saja ditambah sumbu Y seperti yang dibicarakan sebelumnya. Untuk pembuatannya yang pertama, pembuatan vertex atau titik dalam ruang 3D. Kemudian di sini ada menghubungkan vertex-vertex untuk membuat bentuk objek. Dalam mode edit, itu memilih dua atau lebih vertex, kemudian menghubungkan vertex dengan membuat garis atau wajah yang menghubungkan antara titik-titik. Kemudian yang ketiga, memberikan tekstur dan warna ke objek. Pemilihan objek dan navigasi ke panel tertutup tekstur atau material di perangkat lunak. Kemudian menambahkan tekstur atau memilih warna untuk bisa diterapkan pada objek tersebut. Next. Selanjutnya yaitu adalah teknik pencahayaan 3D. Di sini akan dibahas, enggak dibahas sih, di sini cuma ada penjelasan singkatnya saja. Kemudian untuk penjelasan lebih rincinya mungkin minggu depan dari kelompok lain. Yaitu apa sih pencahayaan 3D? Pencahayaan 3D itu kumpulan alat yang digunakan untuk menstimulasikan cahaya dalam lingkungan 3D. Teknik pencahayaan 3D memberikan fleksibilitas mengenai tingkat detail dan fungsionalitas. Untuk 3D sendiri itu pencahayaan adalah kunci utama agar objek tersebut bisa terlihat 3D. Seperti itu. Next. Selanjutnya, transformasi 3 dimensi. Ada 3 transformasi. Yang pertama ada translasi atau pergeseran. Itu mengubah posisi objek dalam ruang 3 dimensi. Secara horizontal itu pakai sumbu X yang diubah. Kalau vertikal pakai sumbu Y. Nah, ini bedanya sama 2 dimensi itu ada sumbu Z-nya. Nanti dia bisa geser ke depan sama ke belakang. Terus yang kedua ada rotasi, yaitu memutar objek sekitar sumbu tertentu, juga bisa di sumbu X, Y, atau Z. Lanjut ke skala, yaitu perubahan ukuran objek membesarkan atau mengecilkan, bisa di sumbu X, Y, dan Z. Oke, selanjutnya di slide 11 ini penggunaan perspektif 3 dimensi menjadikan objek yang lebih jauh terlihat lebih kecil dalam perspektifnya. Objek yang berjarak lebih jauh dari pengamat akan terlihat lebih kecil dibandingkan dengan objek yang berada lebih dekat seperti yang ada di gambar ini.
Dilanjut lagi, untuk memberikan ilusi kedalaman dan jarak, perspektif yang menciptakan ilusi bahwa objek berada di dalam ruang tiga dimensi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kedalamannya dan jarak antar objeknya, seperti yang tertera pada gambar. Baik, selanjutnya adalah bidang aplikasi grafika tiga dimensi. Jadi, kemana sih aplikasi grafika tiga dimensi ini? Jadi, arah dari grafika tiga dimensi ini, yang pertama ada di lingkup game atau game developing, yaitu pengembangan lingkungan dan karakter untuk permainan video atau video game. Selanjutnya, grafika 3D ini juga dapat digunakan dalam animasi film, yaitu untuk pembuatan karakter dan adegan untuk film animasi. Selanjutnya juga dapat digunakan untuk desain arsitektur, yakni dengan memvisualisasikan bangunan dan lingkungan sebelum dikonstruksi. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk simulasi ilmiah, yakni untuk merepresentasikan visual dari fenomena ilmiah untuk penelitian dan pembelajaran. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan yang dari kelompok 1 dan 12. Bentar. Udah, apakah terlihat? Udah ya. Ini adalah
Ya, di sini contoh penerapannya pertama itu import dulu kayak biasanya, tapi ditambahin sama glut. Terus ada inisialisasi game. Terus ada pakai cube pos, itu buat posisi awal dari cube-nya. Terus sudut rotasi, itu sudut apa cube rotation. Lalu rotation speed-nya itu yang kecepatan bergeraknya. Nah, itu dev draw cube itu menggambar kubusnya pakai GL line ya. Jadi satu titik ke satu titik lainnya. Lanjut ke bawah. Nah, di while true sama kayak sebelumnya. Ini kalau mencet ke pakai key left right sama up sama down itu bisa gerak kanan kiri. Sumbu X sama Y ya. Lanjut ke, nah itu rotasinya di bawahnya itu rotate pakai sumbu X sama Y. Udah cukup. Baik, jadi kesimpulannya adalah grafika tiga dimensi adalah fondasi dari banyak industri dan aplikasi penting seperti game, film animasi, desain arsitektur, dan simulasi ilmiah. Dengan pemahaman dasar tentang konsep-konsep seperti vertex, transformasi, dan perspektif, kita dapat memahami cara membuat dan bekerja dengan objek 3D. Untuk mendalami kemampuan dan memaksimalkan potensi dalam dunia grafika tiga dimensi, kita disarankan untuk mengeksplorasi, memperdalam pengetahuan Anda dalam bidang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa raise hand atau tulis lewat komen. Saya hitung dari 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan materi dari kami. Jangan lupa di resume tugasnya ya teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan oh boy.